Hidup tak akan lepas dari kata sejarah dan manusianya. Dan manusia yang hidup di masa sejarah adalah tonggak kehidupan. Mereka adalah kunci dari peradaban baru manusia yang hidup di masa sekarang. Aku ingin menjadi Schemmuling, seorang yang mengawali eskavasi di Trinil. Aku ingin menjadi Du Bois yang menjelajahi Sangiran dengan sejuta penemuannya. Ah, sepertinya memang menyenangkan menjadi pendahulu. Ilmu arkeologi seperti sebuah puzzle raksasa. Temuan demi temuan, bagai rangkaian cerita yang akhirnya membawaku padu kejutan. Meskipun ia terkadang merumitkan, tapi tetap saja membuatku sangat takjub. Mbah Sinyur itu salah satu kalangan yang terkenal di kita, Mbak. Begitu ya, Pak ya? Iya. Mbah Sinyur salah satu pakar penemu fosil di Manyarja. Takjub akan hal-hal yang sebelumnya belum orang lain temui. Takjub dengan semua fakta yang sering mematahkan teori. Takjub pada kenyataan yang terkadang jauh lebih besar dari rumor sebelumnya. Ini fosil apa ya, Mas? Ini fosil rusa, Mbak, ini, Mbak. Ini salah satu penemuan fosil dari Mbah Sinyur ini, Mbak. Yang menarik, Mbak, Mbah Sinyur sering menemukan fosil itu berdasarkan mimpinya, Mbak. Mimpi? Mbak dapat menemui Mbah Sinyur di Dukuh Grogolan, Desa Manyarjo. Dan hari ini, satu lagi pertanda yang membawaku ke sebuah tempat untuk menyelesaikan misiku. Sebuah tempat di mana awal peradaban dunia terbentuk. Aku akan bertemu dengan seorang penjaga kunci ajaib untuk mengantarkan aku melakukan petualangan Pak, baru ke masa lampau. Arah ke Desa Manyarjo kemana ya, Pak? Oh, Desa Manyarjo, Mbak. Ini jenengan lurus, ketemu pertigaan jenengan kanan, ketemu lagi pertigaan yang ada masjidnya, ngiri terus jenengan mang lurus mawon pun di Desa Manyarjo, Mbak. Masih jauh, Mbak. Mbak, oh iya, Bu. Ya. Permisi, Bu. Saya lagi cari rumahnya Mbah Sinyur. Di mana ya, Bu, ya? Oh, alah, rumahnya Mbah Sinyur toh, Mbak. Ya, rumahnya Mbah Sinyur, Mbak balik lagi. Oh. Tapi Mbah Sinyur ada di sini, lagi latihan gambus. Monggo, mereka. Boleh. Alah, tak kira Mbak Emrene arep nonton latihan gambus ya? Gembus? Gambus, Nduk. Dudu gembus. Wah, Mbah Sinyur durung teko. Biasanya ya neng kene. Paling dilip mengkas teko. Terus pripun, Bu? Malu aku neng dapur kono dhisik ya. Ngeteh-ngeteh. Oh, nggih. Derek mawon, Bu. Monggo diunjuk rumiyin. Oh nggih, Mat. Matur nuwun, Bu. Nggih. Mbak niki saking pundi to kok pengen pinanggih kalih Mbah Sinyur? Kula saking Jogja, Bu. Pengen ketemu Mbah Sinyur, pengen bikin penelitian fosil. Oh, alah, Mbak itu peneliti to. Nggih, Bu. Asmane sinten, Mbak? Kulo Sarah, Bu. Oh, Sarah. Tepangke, Kulo Yuning. Tepangke ya, Do. Aku Sutina. Oh, Nji, Bu Sutina. Tepangke, Yuning. Oh, Bu Yuning. Oh, Nji. Ayo, tenang. Ayo, kesik. Rumah, rumah.
aja. Ya aduh jebule. Kondisi karo saiki iki beda kae lho. Oh iya tenan. Mbak, jenengan piye iki kok ayu nih kaya ngono iki tipe opo resep opo aku tak pengen ngerti. Iki kanca-kanca iki lho ben pengen bisa aja ya. Ayo aku juga ya ayu ku ngumpulin mbak. Yo, wis dadi endi? Resepe opo Mbak Sarah? Lho, wis dange wis ning kono kabeh iki, Le. Oh nggih to, nggih pun kloili melih. Oh iya. Nggih. Le, Mbah Sinyur wis teko durung? Sampun pun dugi. Mbah Sinyur sudah datang. Mbah Sinyur, saya dengar Mbah Sinyur bisa menemukan fosil melalui mimpi. Apakah kemampuan itu turun-temurun dan sejak kapan Mbah Sinyur punya kemampuan tersebut nih, Mbah? Ini saya membahasnya Mbah Sinyur agak kurang pandangan ini pun, agak kentang dikit ya. Oh gitu, Mbah? Iya. Mbah Sinyur, saya dengar Mbah Sinyur bisa menemukan fosil melalui mimpi. Apakah itu benar, Mbah? Benar, Mbah. Gimana ceritanya, Mbah? Ceritanya pulang mulai wengi, ngipi, mendemuk mati. Mati kalau pendem tangi sarwet landing. Ya kalau dudung sarwet landing ini gue enten posele untuk gajah. Sejak kapan Mbah Sinyur punya kemampuan tersebut, Mbah? Oh, mohon sebuah kok, Mbah. Terus apa yang Mbah Sinyur lakukan setelah menemukan fosil tersebut? Terus kalau lapor ke museum. Oh, gitu ya, Mbah ya? Iya. Deh, siap latihan gabus napa mboten? Sedek aku dhisik tak nusul ya. Nggih, go Dek. Iya, iya. Benar, Pak? Oh, nggih. Pun ngawet, Pak, gabus e. Insyaallah, ora ngawet. Pun mangga diawiti. Mangga ndherekke, matur nuwun nggih. Mangga. Musik gambus ini nih, Pak. Saya jadi penasaran nih, Pak. Gimana sih cara mainin nadanya, Pak? Lah, tanya Pak Wit. Pripun, Pak? Wah, niki anengaten nadan niku cuma ada dasar mawon. Ada tintingannya 3-3, 2-2-1, 1-1, dan ada yang ditiup 10 itu. Oke. Kalau cara maininnya gimana nih, Pak? Cara mainnya itu kompak saja, itu kan jadi asik dan jadi baguslah gitu kompak. Luar biasa sekali nih, Pak. Nah. Kalau misalnya alat musik gambus di sini, asal muasalnya dari mana sih, Pak? Asal dari gagasan kita semua. Membangunkan dan menggali potensi budaya yang ada di desa. Otomatis musik bambu ini lah. Ya, ini di sini banyak sekali bapak-bapak ganteng ya. Ini ya. Maininnya berapa orang ya, Pak? Ya, tergantung. 5 juga bisa, 6 bisa, 7 bisa. Gitu ya, Pak. Ya. Lebih banyak lebih baik. Oke. Okay. Kalau misalnya alat musiknya, kenapa pilih bambu, Pak? Ya, itu kan bambu ada filosofinya. Itu. Kalau daerah itu namanya pren ya. Pren itu P-nya itu panggung wargo tanpa kendat. Ya, R-nya itu rame gawe seping pamreh. E, ingat sosong lodo, ingat dia bangun karso, tot merihan daya. Ni, N, naluri budaya Jawi. G, itu gue berukun sambung barangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbah Wit, Pak Lurah,
Niki ibu-ibu sampun siap sedanten nggih benjang dalu. Kinten-kinten menapa mawon kang badhe dicepakne. Kalian wonten tamu ingkang badhe dikancani menapa mboten nggih? Bab persiapan biasa mawon, sing penting pun ana makanan lan minumane. Oh, nek niku pun siap, Pak, tenang mawon. Walah, wis surup e. Aku tak pamit riyen nggih. Lah Mbak Sarah pripun? Gampang, Bu. Nanti tak nginep di hotel kota aja, Bu. Walah, iki wis surup. Dalan ke kota sepi, ora pareng, bocah perawan mulai surup. Nginep ning omahku wae ya. Ndak usah, Bu, ndak ngerepoti, Bu. Ora ngerepoti. Ayo. Oh, nggih. Pak, tak pamit rumiyin nggih, Pak. Nggih, pamit, di, Pak. Monggo, Pak. Mbah Sinyur, seseorang yang memiliki kemampuan di luar nalar. Seseorang yang memiliki kepedulian tentang pelestarian alam maupun fosil. Ia yang menggerakkan warga untuk melaporkan segala penemuan tentang fosil ke museum. Sangat menarik. Belum tidur, Tanduk? Dereng, Bu. Pripun, Bu. Dok, besok ikut nonton pentas gambus, toh? Pentas gambus, Bu? Iya, Dok. Rugi loh. Yang sudah sampai sini ndak ikut nonton pentas gambus, kamu nanti bisa joget-joget, oh, gitu. Bisa goyang-goyang. Ini sudah tak siap ke baju ibu, pas ibu masih muda dulu. Wah, apik men, Bu. Iya. Cocok ya, Bu? Wah, tambah cantik tenan kowe, Dok. Apik, Bu. Iya, itu lho, Dok. Mbah Wit, Mbah Sinyur, simbah-simbah lainnya, lan Pak Lurah. Semangat banget, Dok, nguripke pentas gambus. Ibu ki kelingan. Pentas gambus itu dipentaske pas ibu masih kecil. Masih digendong sama simbah. 30 tahun yang lalu lho, Dok. 30 tahun yang lalu, Bu. Iya, Dok. Tapi, ada satu hal yang sedang menggangguku hari ini. Gambus. Rahat rumiin, Pak. Yeah. Diunjuk dulu nih, Pak. Monggo. Yeah. Terima kasih, Mbak. Mbak. Waduh, Bapak bisa aja. Matur nuwun ya. Bagus loh suarane. Iya, yeah, Mbak. Makasih. Nggih, monggo diunjuk nih, Pak. Nggih, Mbak. Matur nuwun. Monggo. Deloken ana wong wedok kok senengane ngumbar aurat. Bapak-bapak nek kene iki senengane do ngrasani. Yen aku amit-amit kekancan karo wong kaya ngono, ra sudi. Ya, Ibu, katanya mau belanja. Yuk sekalian sama saya naik mobil. Naik mobil? Se aku enteni aja kesusu to. Oh, alah yu, arep nang pasar ngene janjian mobil. Yo ora apa-apa to. Kapan meneh numpak mobil? Mangkat! Pintrang, pintrang segalane kaya kaca. Dawet ya, enak banget ya. Iya, gendar. Gendar ya, Bu. Iya. Itu apa, Bu? Kelenting, Mbak. Oh, kelenting. Iya. Ini buat ngasuh dari desa sini. Boleh saya coba, Bu? Boleh. Nek ini tak rewangi. Iya.
Wah, ini pertama kali saya bawa klenting, Bu. Iya. Sini. Taruh sini. Wah, bagus ya, Bu, ya? Iya. Bu, tolong fotoin dong. Wah, piye carane leh nganggo? Mangga yuk, Neng. Mangga yuk. Sarah, Sarah, sini. Istirahat dulu. Oh iya, makan Bu. Makan tiwul. Tiwul? Iya, Nduk. Ini namanya tiwul. Di sini itu tanahnya tandus. Jadi padi tidak tumbuh subur. Wow. Orang-orang sini nanamnya singkong. Jadi makanannya tiwul. Biasanya dimakan sama kelapa parutan. Wah, enak iki, Bu. Ini kelapa parutannya. Tak coba ya, Bu. Yo. Piye, Nduk, rasane, Nduk? Wah, enak ya, Bu. Nambah, Bu, nambah, Bu. Habisin ya, Nduk, ya. Enak ya. Monggo, njukane Pak Lurah. Oh, nggih, Bu Ning. Kali Mbak Sarah. Oh, nggih, Pak. Monggo, monggo, Pak. Pak. Oh, nggih, Pak. Monggo, monggo, monggo. Nggih. Napa ningali gambus? Nggih. Oh, nggih, alhamdulillah. Nggih, sing lah ngono, Mbak. Nek neliti gambus wae, nek fosil masuk kan neliti. Nek gambus kuwi ora mung gawe seneng. Gambus kuwi juga dikenal sebagai objek pemajuan kebudayaan. Jadi ning desa iki sing jenenge objek pemajuan kebudayaan iki komplit, Mbak. Ono gambus sebagai musik tradisional, ono panganan tradisional, ono omah adat, ono pakaian tradisional komplit, Mbak. Oh, kados niku nggih, Pak. Iya, Mbak. Mulane warga dan pemerintahan desa sepakat menjadikan Desa Menyejo sebagai desa pemajuan kebudayaan. Jos. Teknologi dan kecerdasan tidak hanya melulu soal benda, monumen, atau barang berbentuk yang selama ini aku ziarahi. Uning, Sarah pulang dulu ya, Bu, ya. Iya, Nduk. Hati-hati ya, Nduk, ya, neng jalan ya, Nduk, ya. Iya, Bu. Masih Sarah bakal kangen sama Ibu, ya, kangen karo kowe, ya, Nduk, ya. Iya. Bawain, Nduk. Udah, nggak usah, Bu. Nggak usah, Bu, sampun, Bu. Matur nuwun, ya, Bu. Engko yen wis teko kono kabar Ibu, ya, Nduk, ya. Sering kabar-kabar Ibu, ya. Aja bosen-bosen dolan meneh-meneh, ya, Nduk, ya. Jaga kesehatane. Pokoknya bakal sering main, ya, Bu, ya. Ibu bakal kangen tenan ya, Nduk, ya. Hati-hati ya, Bu. Jaga kesehatan ya, Bu. Oh iya, 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 Nduk, ya. Hati-hati ya, Nduk, ya. Iya, Bu. Sarah tak pulang dulu ya, Bu, ya. Oh, hati-hati ya, Nduk, ya. Dendang gambus. Suara merdu dari sebatang bambu yang dapat menyihir kita untuk masuk ke masa lalu adalah bukti hidup yang saat ini masih nyata adanya. Sebuah tradisi yang lama terkubur, kini dibangkitkan kembali
mengiringi kehidupan masa kini menuju masa depan yang berbudi pekerti. Dendang gambus dari tanah purba membuka harapanku kembali akan adanya masa depan peradaban manusia yang penuh kebahagiaan, peradaban manusia yang semakin memanusiakan manusia. Thank you.